Goyang Bang. Yo, balik lagi di channel gua. Sekarang gua lagi main GTA 5 online. Iya, sekarang kita lagi pengen ngasih tahu gimana cara jadi tukang ayam. Anjay. Sarjana jadi tukang ayam. Gua lagi main di server Indonesia di mana setiap server itu punya rules-nya masing-masing ya. Jadi kalian harus masuk ke Discord-nya. Sebelum masuk server, kalian harus buat karakter kalian masing-masing. Namanya bebas, mau nama kalian sendiri atau nama di game-nya. Oh ya, jadi di sini ada IC, ada OC, OOC. IC itu in character, karakter itu yang ada di dalam game, dan OOC itu out of character. Jadi itu yang nyatanya gua nih kayak gini. Gua ini OOC, tapi kalau ini yang apa sih, karakter ini IC. Ya udah, kita langsung aja mulai ya. Oh ya, gua ini main di server Morp. Morp tuh ntar paling di bawah ada Discord-nya. Di deskripsi ada Discord-nya. Ya, anjay, mobilnya keren. Ini mobil apa nih? Udah lanjut ya. Ya udah lanjut, kita langsung jadi tukang ayam. Pertama kita ambil mobil dulu. Soalnya perjalanan jauh. Yeah. Oh ya, pertama-tama kalian sebelum mau apa sih namanya? Ke tempat ini dagang. Apa sih? Ke tempat kerja. Ambil ayam, kalian harus isi bensin dulu ya, jangan lupa, soalnya ini mobil cepet banget habis bensin. Oh ya, paling ini sebentar gua jelasin ya, atau di tempat bensin aja sekalian. Apa ya? Oh ini udah. Jadi kalian harus ke map dulu. Nih. Sebelum jadi tukang ayam, kalian harus ke job center dulu. Nih. Biasanya di sini nih. Jadi setiap server mungkin aja beda-beda. Ini job centernya di sini. Jadi kalian ngelamar, jadi ada tukang apa sih namanya itu? Pokoknya ada listnya ya. Ada tukang kayu, ada penambang, ada butcher tuh daging, tukang daging. Jadi gue lagi jadi tukang daging. Jadi pertama-tama kalian harus ke ini, butcher lockroom. Jadi di sebenarnya nggak usah kesini juga nggak apa-apa. Jadi ini tuh kayak formalitas aja. Jadi ambil baju kerja, udah itu ambil truk. Tapi kalau beberapa player ngasih tahu nggak usah pakai ini aja, nggak apa-apa. Soalnya kalau pakai truknya itu gampang banget dibegal. Oh ya, di sini tuh rawan begal sebenarnya di daerah sini nih. Nah, habis itu kalian ke ini chicken coop. Nah, chicken coop ini tempat kalian ngambil ayamnya. Pokoknya lanjut aja, langsung ke perjalanan ke sini ya. Ya, sudah penuh. Ini perjalanannya lumayan jauh. Oh ya, di sini tuh kalian harus taat aturan, nggak boleh jadi apa sih, kriminal. Boleh aja sih sebenarnya, tapi kalian harus punya modal dulu. Tapi gua saranin jangan ya, lebih baik jadi warga negara yang baik. Nah, nih kayak gini nih. Ini tuh gara-gara sakit perut anjir, jadi suka oleng. Hancur aja mobil gua, kampret. Oh ya, jangan sampai nabrak ya, mobil tuh susah banget sini. Hati-hati begal. Paling habis ini gua mau ngecek badan kayaknya, ke rumah sakit, soalnya suka sakit perut mulu. Kenapa ya? Kita nggak buat bos. Perjalanan lumayan jauh nih.
Jadi di server ini, kenapa gue main di server ini, soalnya orang-orangnya banyak. Udah itu nggak ribet, nggak pakai team speak, langsung aja apa sih namanya voice di dalam game. Udah itu adminnya baik-baik semua sih. Jadi sekarang gue main jam pagi ya, pagi-pagi ini masih sepi kayaknya. Oh, usahain itu kan ada makan sama minum ya, jangan lupa soalnya nanti sakit perut atau enggak bisa pingsan. Oh iya, ini tuh di dalam game ini tuh sebenarnya ada level-levelnya, level 1 sampai level tinggi lah. Gua ini baru level 1, jadi di level 1 ini kalian dapat mobil, udah itu dapat bandage gitu ya buat kayak luka gitu. Udah itu kalian nggak bisa ngelakuin kejahatan. Kalau level 1 tuh kalian nggak bisa nonjok. Tapi kalau kalian ditonjok lari aja. Ini tempatnya ya sepi kan? Saya masih pagi, biasanya rame. Masih pada tidur kan? Langsung. Oh iya, jangan lupa. Sebenarnya jangan lupa matiin mesin. Kalau kalian lupa matiin mesin, mobil kalian di derek sama di sup kan sakit lagi. Ini nih biasanya nih. Untung lagi gak nyetir, bisa-bisa ini apa sih tabrakan, crash. Nah, jadi pertama kalian harus ambil ayam hidupnya dulu di sini. Lumayan lama nih nunggu. Oh iya, ini grafiknya kurang ini ya. Jadi tuh ayamnya nggak kayak ayam, kayak bola. Kayak bola. Macam mana ini? Lama anjir. 2000 years later. Nah, pertama kan kalian ambil ayam hidupnya. Ayam hidup. Nah, habis itu kalian potong ayamnya. Maksudnya kalian bunuh ayamnya, dimatiin. Ini lama juga nih nungguin kayak gini. Biasanya udah rame. Oh iya, usahain kalau main ini tuh kalian harus push to talk ya, supaya nggak kemana-mana suaranya. Soalnya suka di ini apa sih namanya, dimarahin sama adminnya. Soalnya bocor suaranya. Anjing, kupluk. Dikupluk. Ih, gue baru tahu sih gue pakai jam. Tapi jamnya ini bolong-bolong. 1 hour later. Akhirnya beres. Gila, lama banget. Tapi belum selesai, anjay. Nih, jadi step ketiganya ini. Diproses ayamnya ya. Dipotong kecil-kecil tuh, slice, dijadiin potongan kecil ayamnya. Anjing, gue sendiri-sendiri banget sini, nggak ada yang main apa? Apa masih pagi ya? Kalau di dunia nyata ini sekarang jam 7:35, kalau di in game-nya jam 5:35. 2000 years later. Nah, habis ini masukin ke bagasi aja. Jadi bagasi mobil tuh muat 10 kilo. Tuh masih sepi anjir. Gua doang apa? Nih, jadi cara masukinnya pencet Y biasanya ya. Langsung deposit nih ayamnya 100. Nah, udah masuk. Ambil lagi. Stepnya kayak tadi. Paling ini gua skip aja ya biar cepet langsung. 2000 years later. Anjay, lama sekali. Ya, udah beres akhirnya. Anjay. Nah, jadi kita tuh ke sini. Kita jual ke sini aja.
katanya sih bisa jual ke market-market gitu, cuman gua belum ngerti sih. Nah udah, jadi kita langsung ke situ, kita nyalain dulu mobilnya. Ini tadi habis nabrak. Jadi ini perjalanan yang sangat panjang. Kita bakal nyoba ngedrift kalau bisa. Anjing. Eh, ngedrift ya Tama. Wala. Hampir aja. Coba kita lihat tikungan depan ya, bisa ngedrift ya. Bisa ngedrift apa enggak ya? Ini tuh, oh ini tikungannya ada. Tuh kan nabrak anjing. Bisa gua ternyata ngedrift. Paling videonya gua bakal percepat ya. Aw, yo, sepi sekali di kota ini. Jadi bentar lagi kita sampai ke delivery pointnya. Nah, ntar ke sini. Nah, ini sekarang di tempat delivery pointnya kayak naruh ayamnya lah. Jadi kita dapat bayaran. Nih kan duit kita 15.000. Apakah bakal nambah? Nambahnya berapa? 10.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nambahnya 10.000. Jadi ya, lamanya itu nunggu kayak gitu tuh, nunggu prosesnya lama aja. Kapan kayanya ini? Sarjana jadi tukang ayam. Ih, ada orang tuh. Nah, kita ambil lagi di bagasi. Kita bayar lagi. Maksudnya kita taruh lagi ayamnya. Nah ini nih yang lama nih, paling nanti gua cepetin videonya ya. Warga astral itu gak jelas, tapi kayaknya duitnya banyak tuh orang. Ngapain ya itu orang? Gua mah ngerinya rampok anjing. Jadi maksimal di kantong tuh 100 ayam. 1 hour later. Lamanya. Yes, satu kali lagi. Lama. 2000 years later. Kampret, lama banget. Pengen nanjak orang tapi gak bisa. 1 hour later. Nah sekali lagi. Jadi habis ini kita langsung, setelah beres ini langsung depositin uang kita ke bank, supaya gak dimaling orang, gak dirampok. Paling simpan aja 15.000 kayak buat makan, atau 25.000. Soalnya di sini siang-siang aja suka ada rampok anjay. Kemarin gua mau dirampok, kampret. 2000 years later. Akhirnya beres. Nah, kita cek duitnya. Nah, cek duitnya ada 105.000 ya. Jadi kita langsung ke bank nyari ATM lah. Ini dikunci. Kita langsung nyari ATM biar kita taruh duitnya. Ada ATM gak sih? Oh ini ada ATM, sini aja. Ini kita ATM, kita taruh uangnya di ATM. Taruh aja 90.000 lah. Baru aman. Nah, baru habis ini mobil kita taruh di sini, balikin lagi biar aman. Eits, nanti aja ketabrak. Nopin aja ya.
biayanya 1000. Nah, udah. Joget dong, joget. Jogetlah yang mau joget. Ayo Bambang, Bambang joget, Bambang. Anjay, joget dulu, Bos. Anjay. Oh yeay. Goyang bang. Bapak mau santai dulu ya. Organan. Oi, yeay. Tarik bang. Ya, tarik tarik dulu. Naikkan lagi bang, naikkan lagi bang. Bentar ya lagi di setel DJ ya. Anjay. Anjay, anjay, yo paling segitu aja video main GTA 5 nya. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Kalau yang dislike, gak apa-apa lah. Kalau ada yang mau main mabar, bisa join Discord gua. Yo.